dalam hal kita berdepan dengan pilihan raya ini, kita mahu kerjasama semua pihak. Dan kita berdiri bertanding atas platform yang sama, iaitu GPS. Kita mahu kemenangan yang besar untuk bukan saja Limbang Lawas dan seluruh kawasan kita di Sarawak. Kita kalau boleh menang 31 kursi, kita menang 31 kursi. Supaya suara kita akan lebih kuat di parlimen. Dan kita akan dapat memperjuangkan hak dan kepentingan. Anda tahu ramai juga pengundi-pengundi baru. Bukan saja di kalangan pengundi yang berumur 18 tahun ke atas. Tetapi disebabkan ianya banyak melibatkan pengundi yang pertama, dulu tak diregister pun, sekarang sudah automatic registration. Jadi mereka harus faham bahawa kestabilan itu penting, perpaduan itu penting. Dan kita mahu kepimpinan yang ada akan terus kekal di Sarawak ini supaya ianya akan dapat menjamin masa depan kita. Bidang pendidikan ini adalah soal yang di bawah kerajaan bersekutu. Tapi kita membantu seperti yang terbukti. No? Dalam NRDA, kita agihkan sebanyak 160 juta, juta untuk kita membantu sekolah-sekolah. Bukan saja sekolah menengah, sekolah-sekolah rendah untuk menikmati kemudahan.